niên đánh nhau giải quyết mâu thuẫn có sử dụng súng làm một người tử vong. Okay guys, selepas kekalahan Vietnam ya kepada Indonesia, inilah untuk pertama kalinya media Vietnam puji timnas Indonesia setinggi langit. Jadi saya melihat video ini, saya penasaran juga bagaimana media Vietnam, bukan saja di media digitalnya, tetapi di media-media newspapernya juga menyatakan sedemikian, di media-media digitalnya juga mengatakan demikian. Jadi ayo kita simak dulu video ini guys, nanti saya akan beri sedikit reaksi terhadap media Vietnam ini yang memuji Indonesia itu. Oke. Lanjut guys. Người bị thương xảy ra ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh vào tối ngày 9 tháng 4. Dikalahkan timnas Indonesia di semifinal SEA Games 2023, begini reaksi salah satu media asal Vietnam. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Oke, jangan lupa subscribe juga. Akan memberikan berita terupdate di channel video ini tadi. Timnas Indonesia. Ya, setelah sempat menjadi unggulan untuk meraih emas di SEA Games kali ini, nyatanya Vietnam harus menerima kenyataan pahit karena disingkirkan secara dramatis oleh Indonesia. Bukan hanya sekedar menang, namun pasukan Indra Syafri layak mendapatkan pujian karena mampu menaklukkan Vietnam hanya dengan 10 orang pemain. Nah, itu. Hal itu juga disampaikan oleh media asal Vietnam The Tao yang ini. Jadi mungkin Vietnam ini dia terkejut guys, dia mungkin terkejut ketika ataupun kaget apabila hanya 10 pemain menentang 11 dan akhirnya 10 itu menang, yaitu Indonesia. Jadi media-media ini tidak menyangka, dan sebelum-sebelum ini pun Indonesia banyak dikalahkan juga oleh Vietnam ya, kalau dari segi rekornya. Tetapi inilah pada malam tersebut kejayaan Indonesia itu, bukan saja media Vietnam, saya ingat semua di seluruh Asia Tenggara ini terkejut, kaget dengan keadaan ini sebenarnya. Apa? Kita teruskan. Juga ikut memuji timnas Indonesia. Nah, ini. Dalam tulisan yang terbit beberapa saat setelah kemenangan timnas Indonesia itu, The Tao menuliskan jika Indonesia bermain luar biasa menaklukkan Vietnam hanya dengan 10 orang pemain. Banyak medianya kan menyiarkan. Dalam artikel itu juga dijelaskan, jika timnas Indonesia punya banyak pemain istimewa di SEA Games kali ini. Bahkan, media itu juga memprediksi jika Indonesia adalah favorit sesungguhnya untuk meraih emas kali ini. Kemenangan itu juga mengejutkan publik Vietnam, mengingat Indonesia sudah sangat lama sekali tidak bisa menaklukkan Vietnam di ajang SEA Games. Hal ini juga menjadi pukulan telak buat publik Vietnam, karena dalam beberapa tahun terakhir, publik Vietnam selalu menganggap sebelah mata timnas Indonesia. Nah, inilah. Vietnam sendiri. Begini. Sebab Vietnam ini menganggap negara-negara lain di Asia Tenggara ini belum lagi ada kemajuan dari segi sepak bolanya, dan mereka juga menganggap bahwa hanya Vietnam dengan Thailand saja yang standing. Rupanya Indonesia, Malaysia juga, kalau diikutkan Kamboja dengan Myanmar juga sudah naik taraf sedikit ya. Kamboja itu di bawah kendalian Kisuki Honda, dan juga Myanmar itu sebenarnya telah meningkat sedikit level permainannya. Begitu juga dengan Timor Leste guys. Jadi Vietnam jangan menganggap rendah lagi lah untuk timnas di Asia Tenggara ini dalam bola sepak ini. Pada akhirnya harus rela untuk memperebutkan medali perunggu, di mana Myanmar akan menjadi lawan mereka pada hari Selasa nanti. Jadi viral guys, kemenangan Indonesia ke atas Vietnam dengan 10 pemain menentang 11 pemain, viral di media Vietnam, dan mereka juga kaget, tidak menyangka ini terjadi ya sebenarnya. Dan di awal-awal sebelum perlawanan, mereka juga sudah menganggap bahwa Vietnam mudah sekali mengalahkan Indonesia. Rupanya walaupun dengan 10 pemain itu mereka dikejutkan ya. Dan di menit ke-10 saja Indonesia sudah mencetak gol pertama. Itu juga merupakan satu kejutan. Walaupun Vietnam menyamakan kedudukan di menit ke-30 lebih kata. Menjadi satu sama, dan gol kedua Indonesia juga tercipta oleh Marcelino Ferdinand. Kemudian Vietnam menyamakan kedudukan apabila Indonesia hanya bermain 10 orang pada saat itu, pada masa itu.
Dan gol kedua Vietnam itu pun hasil gol sendiri ataupun on goal pemain Indonesia. Jadi dibantu sebenarnya gol Vietnam itu oleh Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya Vietnam mungkin merasa bahwa mereka menang apabila kartu merah kepada pertama Arhan itu. Jadi sebab itu mereka mungkinlah rasa kemenangan itu diambang pada saat Arhan Pratama itu mendapat kartu merah. Disitulah mungkin hati keegoan mereka itu lagi deras untuk membuat kejutan gol yang lebih banyak kepada Indonesia. Tetapi Indonesia bertahan dengan baik di bawah kendalian Rizky Ridho, juga Muhammad Ferrari, dan dibantu oleh rekan-rekan teman-teman yang lain dalam tim Indonesia. Okay guys, kalau mengikut rekod ya pertemuan Vietnam Indonesia di Sukan C ini, Vietnam menang 7, Indonesia menang 5 dan imbang 2 dari 14 perlawanan. Jadi sebenarnya bukan banyak pun Vietnam ini menang ke atas Indonesia, hanya 7 saja. Indonesia menang 5, imbang 2 kali. Jadi perbedaan hanya 2. Dan malam semalam Indonesia menang dan kemenangan Indonesia meningkat kepada 6. Vietnam hanya 7, imbang 2. Jadi hanya 1 lagi akan menyamakan kedudukan Indonesia menjadi Indonesia 7, Vietnam 7 menang. Jadi sikit lagi. Dalam sukan C ini. Nah, jadi itu sedikit rekor pertemuan antara Vietnam dan Indonesia daripada 14 pertemuan di Sukan C ya, di Sukan C tidak melibatkan timnas senior. Ini Sukan C saja. Rekor pertemuan daripada 14 itu hanya 7 Vietnam menang. Indonesia 5, imbang 2. Jadi tidaklah jauh sangat dari segi rekor pertemuan dalam Sukan C ini. Lebih-lebih lagi sekarang ini Sukan C di bawah 22 tahun ya, pemain-pemain muda semua, junior, itu menggambarkan bahwa Indonesia pemain-pemain mudanya juga mempunyai taraf level standing dengan Vietnam juga kalau diikutkan dari segi rekor pertemuan ini. Begitu. Jadi mudah-mudahan guys, untuk final nanti saya juga mendoakan ya, sebagai walaupun rakyat Malaysia dan Malaysia tidak masuk ke final, tapi saya mendoakan kejayaan untuk Indonesia memperolehi medali emas dan menang ke atas Thailand di perlawanan akhir nanti pada hari Selasa. Kita sama-sama saksikan, kita sama-sama nonton, dan saya akan membuat ulasan reaksi dari masa ke semasa terkait dengan sepak bola Sukan C ini sehinggalah perlawanan akhir nanti. Jadi kita doakan sama-sama 285 juta jiwa di Indonesia dan juga 29 juta jiwa di Malaysia ini. Insya Allah rakyat Malaysia juga sentiasa mendoakan Indonesia untuk menjuarai Sukan C pada tahun ini guys, 2023 ini. Jadi rekod untuk Indonesia juara Sukan C ini hanya 2 kali, yaitu pada 1987 dan juga 1991. Sudah 32 tahun berlalu. Last kali 1991 itu perlu dipecahkan rekodnya untuk sejarah baru emas untuk Indonesia pada tahun ini. Insyaallah kita doakan sama-sama guys, dan Malaysia juga walaupun tidak layak, tahniah dan selamat juga untuk Malaysia dan kepada semua pemain-pemainnya. Jangan bersedih hati, ada lagi event-event ataupun pertandingan laga-laga yang lebih besar selepas ini yang perlu untuk dikonsistenkan permainan dan stamina itu. Jadi jaga stamina masing-masing lah kan. Oke, mudah-mudahan Indonesia akan menjadi juara. Oke guys, jangan lupa juga untuk subscribe channel dalam video ini tadi, yaitu Garuda 11 Indonesia. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian bolehlah subscribe untuk support channel ini juga ya. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.